Yo, halo guys, balik lagi sama gue Lamrot Gaming di game Minecraft Pocket Edition. Di video kali ini, gue akan men-showcase add-on Skibby di Toilet versi ketiga adik-adik. Ini yang dibuat oleh partnernya Telurman ya, sepertinya guys. Nggak tahu juga sih, tapi agak mirip-mirip gitu guys. Sepertinya ini pemiliknya adalah partner dari Telurman adik-adik. Mungkin saja ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke showcase add-onnya adik-adik. Let's go. Oke guys, yang pertama di sini ada apa nih ya? Sepertinya DJ, apa itu speakerman adik-adik. Oke, yang pertama ada speakerman seperti biasa ya, tidak ada perbedaan apapun, sama aja. Selanjutnya dual laser scientist sepertinya. Oke, masih sama aja. Dan oke, itu animasi matinya adik-adik, dia dibawa oleh TP Min gigi ya, lebih keren adik-adik. Oke, selanjutnya Michael Jackson toilet, masih sama ya, tidak ada perbedaan cuy, masih ada bercorak-corak seperti itu. Dan mukanya juga masih seperti itu guys, tidak ada perbedaan. Dan senjatanya juga masih sama sih, tidak ada yang lebih di upgrade gitu cuy. Selanjutnya Titan Drone Man upgrade. Oh, akhirnya sekarang dia menyerang ya, tidak cuma muter-muter doang guys. Kemarin dia muter-muter doang ya, nggak jelas betul guys. Selanjutnya Robert toilet tadi. Oh, ini yang baru nih, kemarin nggak ada kayaknya ya. Dia mempunyai dua senjata kiri kanan dan dia memakai topeng karena dia perompak ya, jadi menutup mukanya adik-adik. Selanjutnya Big Cameraman Blaster. Oh, kalau nggak salah ini pas kemarin ada guys. Tapi masih sama aja. Kok dia nggak nyerang Robert Skibby di toilet ini ya? Kok diam aja guys? Kejelas dia ini. Oke, selanjutnya ada upgrade Scientist Toilet. Kok dia nggak meluarkan itu ya? Apa namanya, parasit-parasit itu guys? Oke, cukup menarik. Dan itu atas apa anda? Dan itu apalah? Oke, itu ada lampu-lampu. Selanjutnya di sini ada upgrade Big Clockman. Oke, ini dia guys. Alama, dia mempunyai kekuatan waktu adik-adik. Apakah dia sangat OP? Wah, bonyok guys. Mukanya sampai robek kayak gitu ya. Creepy. Pasti kalian akan ketakutan melihat ini adik-adik. Alama, takutnya sampai robek kayak gitu loh guys. Oke, selanjutnya di sini ada DJ toilet upgrade. Seperti biasa dia mempunyai 4 senjata dan mempunyai speaker dan mempunyai senjata di bawahnya ya, susah sekali guys. Dan dia mempunyai headset warna pink, sangat laki-laki sekali ya. Oke, dan kakinya sangat panjang adik-adik dan dia ngangguk-ngangguk gitu ya. Oke, selanjutnya ada toilet dead. Ini animasi mati dari ini ya, Skibby di toilet tadi kali. Oke, kepalanya langsung ke bawah gitu dan dia seperti masih hidup. Penipuan kah? Hujan, nggak jelas cuy. Oke, selanjutnya di sini ada mutant toilet. Nembak nggak nembak? Oh gini ya, ini error kayaknya nih, ada bug nih. Oke, selanjutnya ada helikopter launcher cam. Mana guys? Langsung mati. Oke, dia cukup OP ternyata ya, walaupun dia seperti ngebug begitu. Selanjutnya upgrade apa ini? Fighter kameramen. Oke, diam aja, mungkin karena kejauhan. Oke, kalau gitu gue deketin di sini aja ya. Oke, dia terpisah potong itu. Oke, dan dia udah mati, tetap dimatiin ya. Oke, selanjutnya upgrade Titan Speakerman, Speeda Drone apa itu? Apakah dia menang? Oke, dia kalah. Ya beda fisik sih, itu gede dan dia mempunyai darah yang banyak tentu saja. Terus saja menjadi lebih kuat adik-adik. Oke, selanjutnya ada upgrade toilet. Apa ini? Oke, Skibby toilet yang upgrade mempunyai 2 capit. Oke, cukup. Ya, begitulah. Oke, selanjutnya ada helikopter kamera. Lah, kok kayak sama kayak yang tadi guys? Apakah ada perbedaan dari yang tadi adik-adik? Helikopter launcher kayak oh, bedanya yang satu ini mempunyai banyak senjata guys. Yang itu kayaknya nggak ada deh, atau cuma berapa aja. Oke, selanjutnya aja guys. Selanjutnya ada speaker dead. Oke, ini yang tadi guys, cara mati yang tadi ya. Selanjutnya ada Skibby di toilet upgrade perslow rubber. Alamak, oke, lemah ternyata ya. Kukira keren, ternyata lemah. Oke, selanjutnya di sini ada pelanggar kameramen. Oke, ini udah biasa ya, udah dari kemarin ada cuy. Oke, dan dia mempunyai senjata dan mempunyai tusukan seperti itu. Apakah kamu suka menyodok? Oke, selanjutnya di sini ada G toilet injerek. Itulah pokoknya.
Alama, dari semuanya ini paling keren menurutku guys. Dan ini sangat mirip seperti yang dibuat oleh Tellerman. Sepertinya dia benar-benar partnernya dari Tellerman ya. Atau dia itu plagiat. Oke. Keren. Oke, selanjutnya di sini adalah upgrade toilet scientist. First toilet. Apa ini? Oke, dia mau pakai kacamata dan seperti scientist tadi dia ya. Tapi dia punya roket tapi dia tidak terbang. Ya, memang tidak jelas. Spawn roket toilet. Roket toilet tapi tidak mempunyai roket. Damn bro. Sangatlah keren adik-adik ya. Ini adalah toilet yang sangat wow. Oh, anjir. Bonyok guys. Alah mak. Udah bonyok masih dibunuh lagi. Sangat kejam ya kamera Kami itu cuy. Helikopter. Sanyanya udah hook boom. Oke, dia ini mungkin diam saja. Tapi dia sangatlah kuat. Karena dia adalah kreator dari semua ini adik-adik. Siapa sangka. Selanjutnya Astro Detainer Upgrade. Apakah ada perbedaan? Kalau aku melihatnya sih seperti tidak ada perbedaan sama sekali guys. Oke, selanjutnya aja ya. Selanjutnya ada upgrade toilet. Ini ada yang terakhir. Oke, ini benar-benar upgrade ya. Kemarin kayaknya nggak kayak gini guys. Mempunyai dua senjata di kiri kanan dan sangat besar adik-adik. Dia sangatlah kuat sepertinya ya. Oke. Oke, segini aja guys. Segini aja video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang guys. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye guys. Dadah.